meja berapa ya Pak Haji? Nggak takut ya? Terus mejanya dimajuin terus Kak? Iya, tarik terus Bu. Awalnya kan meja itu nggak kelihatan. Jurinya kayak yang di YouTube. Tuh yang satu temennya di sana yang pakai jaket. Kursinya tarik lagi. Lagi kursinya. Makin mendekat, mendekat. Udah berat telepon. Ini sih udah si Kusnul aja nggak dipanggil. Iya ini maksud teleponnya nggak bisa. Telepon ke mas jam nggak kira nih. Kita ada, saya ada polisi. Oh iya oke. Jadi direkam terus di itu terus ya. Iya meja terus di sini. Gak bisa itu Kak. Mana Pak? Direkam di sisi dia berarti apa ini? Nggak bisa hilang. Modusnya itu loh. Dia belanja. Ini bapak yang tadi ya Bu? Iya. Buat temannya? Dia habis sholat itu tadi. Tapi Eja itu pendiater ya Bu? Enggak, dia gak makan ternyata. Hari ini gimana ya Bu? Itu dia mau belum tahu. Dia semakin mendekat. Kamu nelfon aja kesini, suruh siapa? Tampakkan minyakku. Ya dia berani sekali ya. Oh makanan udah datang minum. Gue pas makan pak. Belum makan. Iya sebentar pak. Yang sempat disentuh. Halo. Siang Pak Husnul. Saya minta tolong Pak Husnul langsung ke Lombok Ijo ya. Ini ada tamu yang kehilangan laptop. Saya lagi lihat CCTV-nya. Bisa sekarang? Ini CCTV-nya jelas sih. Sekarang ya Pak? Oke, ya. Kasih Pak. Sabar banget dia ya. Iya, sabar banget. Biasa mejanya pelan-pelan. Sabar banget. Sudah profesi ya. Iya. Tuh dia pura-pura telepon kalau yang bapaknya itu sambil bergerak ya, dia pura-pura telepon khusus semak itu supaya nggak dicurigai. Padahal di situ sudah pak kaosnya, gimana sih dia cara ngambilnya mantep kali? Duduk lagi dia. Tuh dia ngasih. Berarti minuman udah datang. Nah ini temennya ini. Iya, tadi pakai jaket itu aja. Itu keluar kok Kak, nanti di motor kali close ya? Apa di tuh dia di sisi. Order tuh. Oh putri yang ituin tuh. Oh nggak jadi nggak jadi dia begitu jalan keluar tuh Kak ke CCTV. Oh itu tasnya udah di bawah ya, udah di bawah kaki dia ya. Belum sekarang yang CCTV itu biar nomor polisinya ya, sebentar Pak kan? Ini lagi jadi belum cara ngambilnya pas dia pergi tuh loh Pak, nanti biar tak samain jadi jamnya sini ya main luar. Kayaknya pegawai Pemda ini kelihatannya. Enggak, itu pakai batik aja. Yang satu pakai helm biasa ya tadi itu. Kayak anu yang ikut makan kayak hadirin. Saya mau lihat ininya. Dia lewatnya pakai apa? Udah lihat ya, Pak. Iya, dia masih belum bilang. Orangnya motornya di belakang sini. Dia tahu. Tiga orang. Dua Pak Haji. Temennya nanti gue isi. Udah baik ya Pak, pas membawakan tasnya apa? Linsing. Punya Pak Lise, taruh di kursi. Putri suruh kesini ya? Taruh di bawah ya. Itu
Kasihan. Jadi sering-sering lihat di YouTube caranya persis sama gini. Geser. Oh tuh laptopnya mungkin kayaknya di bawah kaki kali ya. Di bawah itu sih cinta. Tuh dia udah di kaki. Cuman dia untuk berdirinya benar-benar. Ya ampun Pak Klos padahal duduk di situ ya. Si Putri, ya. Kamu tadi ngorder orang yang itu dia bilangnya tuh diambil. Udah dia diambil tuh. Udah di bawah. Tuh, udah diambil. Udah di bawah ya? Udah di bawah meja. Tuh, udah di bawah meja tuh. Tuh dia udah. Temannya yang bawa. Oh, temannya yang salah. Temannya. Oh. Berarti temannya lewat sana. Oh. Oh, berarti enggak kesini, udah di bawah meja. Mana tuh yang belakang tuh? CCTV yang belakang tuh. Nah, lewat sebelah. CCTV. Pantasan kan enggak ada yang perhatian. Mereka berarti dia enggak lewat lagi kita. Sana ya, jauh ya. Iya. Dia enggak order ya. Ini udah. Iya, kamu tawarin.